aku ada di Hollywood. Keren banget gak sih ada di Hollywood. Kita mau nyari-nyari di sini ada artis Hollywood mana gitu yang bisa kita wawancara, ya kan? Siapa yang mau kita kepo-kepoin di sini? Ikuti terus Ruby Vacation. Minggir. Imel Putri Cahyati, artis sekaligus pengusaha kelahiran 1988 ini pernah menikah dengan Sirajuddin Mahmud pada 2011 dan dikaruniai seorang anak, namun bercerai setelah 7 tahun pernikahan. Setelah bercerai pada 2020 dan 2023 lalu, Imel sempat merayakan ulang tahun sang anak bersama istri dari mantan suaminya Zaskia Gotik. Anak sulung dari 5 bersaudara yang pernah mengidap kanker serta sang ayah yang meninggal dunia ketika ia berusia 22 tahun ini 6 Juni lalu memposting momen wisuda sang adik dan mengaku bangga menjadi tulang punggung keluarga. Imel yang kerap disebut netizen mirip dengan Mama Lita, keduanya beberapa kali memposting momen bersama, salah satunya kajian bareng. Yulita Intansari atau Mama Lita, jebolan audisi ajang Memasak tahun 2019 yang sempat viral karena bulu matanya lepas saat di audisi, hingga kerap menggoda jurinya, Chef Juna ini sudah 11 tahun menikah dengan Ananda Rizky Pratama dan dikaruniai 3 anak, namun suaminya meninggal dunia pada 2020 lalu karena penyakit paru-paru. Seperti apa kekompakan Mama Lita dan Imel? Bagaimana tanggapan Mama Lita yang kerap dijodohkan netizen dengan Firhan Asari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ampun, ada artis Hollywood. Ya ampun. Dari mana, Karo? Dari situ tadi dari belakang emang sengaja nyari-nyari yang bisa aku wawancara. Ih, ternyata ketemu sama anak kembar. Ya ampun. Iya, kok bisa sih mukanya mirip? Emang iya? Iya. Gitu masa ya? Sih? Enggak lep banget loh yang ngomong gitu, padahal iya, ini Sunda. Ya. Ini Banjar. Iya. Tapi kok bisa berteman tuh, gimana ceritanya sih? Kok jadi curhat? Jangan dipancing loh, Kak. Jangan gitu. Kita baru ketemu. Iya, cerita-cerita. Ketemunya tuh di mana pertama kali? Kita ketemu di... Kita ada photoshoot di Singapura. Oh iya benar-benar. Kita photoshoot sama brand hijab. Salah satu karena... brand hijab. Katanya kita mirip, jadi kita dipasangin gitu. Terus kayak entrepreneur woman gitu. Yeah. Oh gitu, abis itu langsung akrab. Iya. Yeah. Jadi udah berapa lama? Sering kemana-mana barengnya? Sering, dia pernah ke rumah aku. Pernah nginap. Dibayarin makan bubur. Ya aku belum, kan dia udah pernah, aku belum. Oh iya, nanti ya. Mumpung lagi ada di sini, kita mau nanya kalian berdua nih ya. Okay. Sebagai teman yang selain mukanya mirip juga, apa yang mirip selainnya? Status lebih jelas banget ya. Itu udah gak bisa di ini lagi sih, udah di. Oh, kita bacain komentar netizen dulu ya. Ih, mirip kayak kakak adik. Tolong, ini kembar beneran tapi beda ibu bapak. Masya Allah, Mbak Pinang di belah dua. Masya Allah, Teh Imel dan Mama Lita mirip kayak kembar sama-sama cantik. Masya Allah. Kamu belum punya pacar nih pada-pada? Aku belum. Kok sama sih? Aku gak mau bersama-sama dengan mereka. Aku gak tau ya kenapa, padahal udah sering. Katanya udah sering di spill-spill gitu ya, biar ada yang nyangkut. Salahnya di mana? Makanya sendiri-sendiri deh mainnya. Kita sendiri-sendiri. Cuman abis itu kita ngobrolnya berdua. Iya. Oke. Ini pernah nggak pernah ya kalian mengalami hal-hal berikut ini? Sama nggak nih pengalamannya? Pernah nggak ditikung teman sendiri? Aku enggak, dan jangan sampai. Aku enggak sih. Oke. Enggak pernah. Pernah nggak ada cowok? Nikung pernah. Balapan kali ya? Dia nikung pernah. Oh bareng nih ya. Perlombaan ceritanya. Kak Mama Lita yang menang. Yang menang siapa? Menang tapi abis itu kalah juga. Udah selingkuh main itu. Balik lagi. Oh enggak. Oke. Gimana pemirsa? Mirip kan Imel dan Lita? Langsung aja yuk kita lanjut ngobrol sama Imel dan Lita. Oke, sekarang kita ngerumpi dulu ya di depannya Menara Eiffel. Oh, udah di Paris aja. Udah di Paris aja. Oh, dikit kita udah sampai Paris. Geser dikit ke London ya, geser dikit ke Scotland. Macam-macam lah pokoknya ya kan. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal dua perempuan yang wajahnya katanya mirip, nasibnya mirip. Ya perjalanan hidupnya juga kurang lebih mirip banget. Tapi dua-duanya sama-sama tulang punggung ya kan. Iya, iya. Tulang punggung. Ini kalau Mama Lita nih aku tunjukin foto ya, nih dilihat. Ini papa ya. Kita mau ngomongin papa udah langsung drop. Gak bisa kalau udah kayak keluarga orang tua gitu, gak bisa. Iya, langsung pada. Langsung drop. Baru ngeliat papanya dia ya. Langsung kebayang papanya sendiri juga ya.
Ini papanya Mama Lita dulu betul sampai perjuangannya ya sebagai kepala keluarga dulu sempat jual apa tuh kertas. Iya, karena hidup turun naik gitu. Jadi itu kita pernah di titik yang sampai segitu gitu. Umur berapa waktu itu Mama? Aku sekolah udah kelas berapa ya? SMA kalau nggak salah. Karena aku sama papa dari sama papa kan cerai pisah tuh dari aku SD. Jadi aku dari SD sampai sekarang tuh istilahnya ya udah sama papa. Sama papa. Apa sih arti papa di mata di dalam kehidupan kamu tuh kamu lihatnya? Laki-laki ya. Enggak kan laki kenapa? Aduh, aku sedih banget. Sedih banget. Laki-laki yang enggak akan nyakitin aku. Enggak akan nyakitin aku sedikit pun gitu. Aduh, mana gue disakitin mulu lagi, cuma sokap gue aja. Jangan curhat. Iya, udah. Sempat ngadu sama papa ketika kamu disakitin laki-laki? Iya, papa tahu, maksudnya ya hal-hal kayak gitu pasti tau lah. Nasihatnya apa? Nyuruh kayak sabar aja sih, maksudnya kayak lagi diuji gitu buat gue.